juga dunia lain ya, pasti ini anak kepala sekolah. Kepala sekolah lagi megang HP. Kalau cium tangan, dengerin, ini betul teman kamu, nama kamu siapa nak? Kamu berani, kamu berani. Enggak, nama kamu siapa? Yanti Putra Azizi. Putra Azizi, dari mana kamu nak? Dari rumah. Setuju? Mudah-mudahan lama-lama kader bangsa ini jadi berubah, Burning School, pesantren, takdir. Yayasan Masjid Al Hidayah, cakep bener ini. Pagernya tinggal dirapiin, tinggiin, bikinin pojok tuh baji asrama. Habis bikinin asrama yang gede, buka pesantren modern kader bangsa. Santrinya yang sekolah nggak boleh pulang pergi, tutup gerbang, wajib mondok di pesantren. Tiap hari sholat berjamaah, ngaji, ngaji kitab kuning, kitab coklat, kitab hijau, kitab biru. Alhamdulillah. Ngaji nahwu shorof, biar kamu tahu ilmu Allah, belajar baca kitab yang kagak ada barisnya. Lama-lama kamu kaji tuh ilmu-ilmu. Ilmu nahwu shorof, mantek balago, ilmu arab, kamu kuasai ilmu agama, maka dunia yang ngikutin kamu ada di sekalian. Ya, putra apa tadi? Yanti Putra. Pak Ustaz tanya, kalau Salim yang tadi benar gimana? Nah, ini benar. Karena kader bangsa, sekolah Islam, saya tahu udah pada ngerti akhlaknya. Cium tangan di PSBB malah tuh begini ke pipi. Tapi itu cinta. Contoh ini mah. Contoh. Contoh. Ini contoh. Jadi cium tangan di bener kayak putra nih. Gimana putra? Tuh. Ntar sama mama, kalau bisa cium tangan sama mama, jangan cium doang, betul-betul cium. Mama, mama tangannya kok terasi. Karena mamanya habis masak. Hei, walaupun tangan mama bau kayak apapun, tangan mama, tangan terharum di dunia. Betul-betul. Sejarahnya orang yang sama orang tua bakti, sama guru hormat, hidupnya susah ya nek. Dari kecil kamu tanamkan penghormatan setia kepada mama, papa, lalu kamu hormat kepada guru, wajib kamu hidupnya berkah. Tahu gak kamu Agim, orang sukses? Tahu gak kamu Ustaz Arifin Ilham? Tahu gak kamu Ustaz Abu Soma? Mereka adalah ustaz-ustaz panutan kita. Ternyata mereka adalah seorang yang paling cinta sama ayah bundanya.